aku Susan. Aku baru aja pulang dari klinik Nayaka. Bawa Salsa, kakaknya sakit. Jadi kemarin tuh adiknya yang sakit gigi, maklum mereka kayak anak kembar. Kalau yang satunya sakit, pasti kakaknya sakit. Sakitnya juga sama, ada demam dan pilek. Tapi nggak berat banget sih. Nih, dapat obat dari instalasi farmasi Nayaka. Tuh, kelihatan nggak sih tulisannya? Bener kan? Instalasi farmasi Nayaka. Ini obatnya Salsa. Dia dapat obat gatel karena hidungnya agak gatel sedikit, matanya juga agak gatel sedikit. Terus dikasih obat demam. Demamnya juga gak tinggi, cuma 36,7. Tuh. Dan dikasih vitamin. Tuh. Vitamin. Udah, cuma 3 obat aja. Alhamdulillah kita semua gak kena COVID-19. Terus tadi aku sekalian berobat ke dokter. Sebenarnya aku gak sakit, cuman aku salah pakai sikat gigi. Jadi aku pakai sikat gigi ini. Tuh. Kalian pasti tahu deh, tuh. Ini adalah sikat gigi Pepsodent yang bambu. Biasanya aku enggak pakai sikat gigi ini. Aku pakai sikat gigi yang biasalah, enggak pakai yang ini. Terus aku coba beli ini dan pakai, ternyata melukai gusi aku bagian belakang. Kepentok, akhirnya bengkak dan agak luka gitu. Udah seminggu lebih sih. Akhirnya aku googling, ternyata tuh dokter gigi nggak praktek di saat COVID-19 gitu. Akhirnya ya udah aku ngatasinnya sendiri di rumah. Akhirnya tadi aku sekalian berobat tuh ke dokternya, minta obat. Akhirnya aku dikasih obat sama dokternya. Nih, aku ada demam, cuman demamnya nggak tinggi banget, cuman 37, dan dikasih obat ngilangin rasa nyeri ini dari instalasi farmasi Nayaka juga tuh. Ini obatnya. Cuma dikasih obat satu aja. Tuh. Ya kan? Jadi kayaknya aku harus ganti sikat gigi deh. Pakai sikat gigi baby mungkin ya. Ini enggak cocok buat aku. Mungkin kalau orang lain dia cocok pakai sikat gigi ini. Kalau aku kayaknya enggak cocok deh. Dia terlalu keras ya gitu. Kayaknya aku harus ganti pakai sikat gigi baby dulu untuk sementara, karena gusi aku sakit banget gitu, nggak bisa pakai sikat gigi yang besar-besar gitu ya, gitu deh pokoknya. Dan ini aku selama ini aku berobat tuh di klinik Nayaka, dan aku bilang makasih nih sama semua dokter-dokter yang ada di klinik Nayaka Citra Indah. Dokternya baik-baik, terus sudah gitu care. Kalau aku nanya, minta penjelasan, dikasih penjelasan dengan baik, dikasih obatnya juga yang bagus-bagus, tuh. The best banget klinik Nayaka. Kalau aku punya jempolnya ada 10, aku kasih 10 deh. Tuh, gitu. Jadi, kita nggak kena gejala ringan COVID-19 atau apa gitu ya pokoknya, karena lagi sangat parah ya COVID-19. Oke, thank you, makasih ya, bye bye.